masakannya wis mateng iki ya lur ya. Iya ono sego komplit sak lawu-lawuhe. Iki Mas Gun iki, rumah Mas Gun iki di Sragen ya lur ya. Ini Ibu Mas Gun nih. Iya. Yeah. Ini ada di Sragen. Ini Mas Gun mau meluncur ke Wali Kukun Ngawi. Deket aja situ. Paling perjalanan 30 menitan lah. Nanti bakal ke situ nyamperin anak-anak Vespa Extreme ya. Dari Cilacap kalau nggak salah itu ada 7 orang dan 2 motor ya. Pokoknya simak terus video kali ini, jangan lupa di like video ini, di share ke media sosial teman-teman semua, dan juga jangan lupa di subscribe ya. Oke, yuk lanjut. Oke lur, ki Mas Gun wis teko Wali Kukun Ngawi ya. Oke, bose ngising mak ki lagi teko kayaknya. Oke, kita bakal nyamperin anak-anak Vespa ya. Ini dari Cilacap. Dari Cilacap masih ini ya. Oke, ini dari Cilacap. Oke, langsung aja kita kenalan dulu ya. Oke, oke, nih ada abang-abangnya nih dari Vespa Extreme. Ini dari Cilacap. Halo, tinggi-tinggi. Halo. Oke, Bang. Kenalan dulu, Bang. Siapa Bang namanya nih, Bang? Kampleng. Kampleng? Ya. Dari mana, Bang? Dari Cilacap. Dari Cilacap. Ini siapa mbaknya? Adel. Adel. Oke, Mbak Adel. Ini Mas siapa nih? Begeng Sragen. Begeng Sragen nih. Mbak Adel ini dari mana, Mbak? Sidoarjo. Oke, kalau Masnya nih siapa ini? Siplay, Mas. Siplay. Dari Cilacap, mana? Cilacap Barat. Cilacap Barat. Ini berapa orang Mas ini? 7 orang. Total 7 orang. 2 unit 7 orang. Ini pakai motor berapa ini? 2. 2 ya. Oke. Ini siapa ini? Anjingnya nih namanya nih. Namanya Billy. Billy. Ini punya siapa ini, Mas? Punya saya. Oh, punya Mas. Oke, ini Masnya dari Sragen, ini tetangga lur. Saya juga dari Sragen ini. Ini tadi jauh-jauh dari Sragen ke sini. Cuma ini nih, cuma pulang ke Sragen, cuma mampir kayak terminal Sragen. Oke. Ini tadi dari mana ini, Bang? Ya, habis turun dari Lombok. Dari Lombok. TV mau pulang ke Cilacap nganterin anak-anak Cilacap. Terus habis itu nanti mana habis lagi? Itu rencana sih, insya Allah ke barat. Jadi ini gimana ini anak-anak Cilacap ini? Cuman nggak jelas. Yang pasti Jakarta ya. Jakarta dulu yang pasti. Jakarta. Udah berapa tahun Bang nih? Dari berangkatnya dulu sampai sono terus pulang lagi nih. Kalau saya rombongan saya start dari Jombang udah 3 bulan ini, 3 bulan lebih. Kalau dari Cilacap nggak tahu berapa Cilacap. Dari Cilacap, kita dari rumah sampai sini lagi udah hampir 4 bulan. 4 bulan ya. Bersama. Kalau banyak ini tadi ini ketemu di jalan atau emang udah ikut ketemu dari di awal? Jalan. Oh, ketemu di jalan. Petarung juga ini banyak petarung. Okay. Nah, punya body Vespanya ini. Okay. Kalau yang ini tadi 7 orang ya? Okay. Yang Ilan kemana ini, itu? Bang? Itu baru jalan itu. Oh iya iya jalan, itu. Jalan gabut. Itu lur. Oke oke. Ini mau lihat Vespanya bentar dulu Bang ya. Iya iya. Oke oke. Ini punya siapa Bang Vespanya nih? Yang. Kau punya Bangnya ini. Ya. Oke kita review bentar. Oke Bang ini Bang. Ini Vespanya arek-arek ini. Gede Bang ya. Gede ya. Lihat itu dalamnya. Komplit. Apa-apa enak. Oke, kita lihat bentar dulu ya. Nanti kita review lagi. Ini kita tengok-tengok bentar dulu. Ini ada kolam renangnya juga ya, ini. Ada kolamnya. Air laut. Ini ada kolam renang. Terus ini ada tulisan apa nih? Cilacap Barat. Ojo cangkem. Ojo cangkeman. Oh, ojo cangkeman. Oke, oke. Kota Nganjuk. Kota Nganjuk, oke. Oke kita review keliling dulu ini. Ini biasanya tulisan-tulisan kayak gini ada maknanya tersendiri Bang ya? Ya terima jasa pelampiasan cewek tersakiti. Oh, artinya apa Bang? Nama? Artinya apa? Ya terima jasa pelampiasan cewek tersakiti. Siapa tahu ada yang mau ikut. Karena malah mutah. Maksudnya tuh biasanya kalau ada cewek-cewek mungkin yang lagi ada masalah atau gimana ya. Gitu ya.
yang pengen ikut gitu. Gabut, cewek gabut. Cowok gitu boleh gak bang, misalnya? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Biar tambah rombongan, tambah seru, tambah banyak, makin hore. Oke. Kapan es mas, tukonono. Kapan es mas? 5.000, 8K. Tuh anak-anak itu. Iya. Ini kita, yang kecil ini punya siapa bang ini? Punya Ispan Adel. Oh. Sini sini cewek sini, diwawancarin dulu. Ini punya yang cewek ini nih ya. Oh, cewek naiknya streaman ini. Wih, hebat. Oke, ini yang kecil ini punya mbaknya ini nih. Mbak siapa tadi? Lupa tadi. Adel. Ya, ini penyanyi dangdut ini dulunya. Jokinya juga mbaknya ini? Enggak. Siapa? Bekeng. Oh, Mas Bekeng. Oke, ini teman-temannya nih baru datang. Kita kenalan dulu. Nah, ini ada Sarnyoto sama Jumanin. Oke, Bang. Siapa Bang namanya, Bang? Mbing. Iya, dari mana, Bang? Sidoarjo, Jawa Timur ya? Iya. Terus mana lagi tadi yang belum kenalan nih? Ini. Oh, ini. Siapa Bang namanya Bang? Mas Ridwan, dari mana Cilacap. Mas? Cilacap ya. Yang ini terakhir? Batak, Nganjuk. Batak? Kota. Oh kota Nganjuk. Dari Nganjuk, oke makasih. Tadi dari mana tadi? Beli rokok Bang. Oh beli rokok ya. Beli rokok. Oke ini tak lanjutin, lihat-lihat dulu Bang ya. Iya, siap. Oke. Ini tadi ini teman-teman dari Cilacap ini ya. Ini gede banget ini lur nih Vespanya. Wah. Ini banyak sampah-sampahnya juga ini ya. Ini terus ada tulisan-tulisan. Ini biasanya ada makna-makna tersendiri untuk tulisan-tulisannya ini ya. Terus ini ada Vespa yang kecil. Ini punya mbaknya tadi, Mbak Adel ya tadi ya. Oke, itu ada tulisan Pring Sewu. Oh, tadi yang kemarin juga ada tulisan kayak gitu tuh. Pring Sewu. Itu mungkin klub atau apa ya. Orang tahu juga Mas Gun ya. Oke, kita review bentar udah, nanti kita review lagi habis ini. Oh, ini abangnya tadi udah makan belum ini tadi? Belum Bang. Belum makan ya? Belum Bang. Ini tadi saya spesial Bang, sebelum kesini tadi, saya dari Sragen ini. Sebelum kesini tadi saya masak dulu Bang tadi. Ya, buat abang-abangnya spesial ini, saya sendiri yang masak. Iya. Tapi nanti enak enggaknya, yuk nanti pokoknya dinikmatin aja ya. Oke, kita ambilin dulu ini. Oke, kita ambilin dulu ya. Tadi udah sempat Mas Gun masakin. Oke, ini lur. Ini tadi udah saya masakin ya. Oke Bang, ini Bang mana Bang nih? Ini saya tadi spesial nih Bang nih. Makasih ya. Ini tadi saya masakin sendiri tadi. Cowok-cowok tahu pinter masak ini nih. Enggak punya video. Wah, repot-repot subuh-subuh bangun. Oke. Bininya di mana, Om? Iya, ini siapa tahu nanti ada subscriber yang jomblo. Iya. Saya pilih. Ini mbaknya udah punya suami belum ini? Belum. Pilih Mbak yang mana? Ini kan udah ada yang jomblo-jomblo semua pasti ini. Oke yuk, kita makan dulu Bang yuk. Iya. Okay. Buka ya Bang ya. Iya, yuk. Kita buka dulu. Itu seadanya Bang ya. Iya. Tapi ini spesial tadi yang masak saya Bang tadi. Masak dhewe. Ya, masak dhewe. Ono kena videone. Delok. Nggih. Ya. Oke. Kok ono pusing merak mau. Kendel ya. Ya. Kis gone sak cetinge kurang ra yo an ge. Di pom dulu tadi ya? Di pom Wali Kukun lur ini. Jar munggah dolane kok ngono lek. Bahaya. Ne ya. Yo nyeret dolan ngono. Pilih asin ora lek. Nah, kalau asin pendek ini ya. Adel duitnya Bang Bukti. Ini banyak diem aja ini. Lek madang lek. Lek madang sini. Kerja
kepandaian masing-masing. Oke, ayo bang. Dan kecepatan masing-masing. Tangan masing-masing. Kecepatan masing-masing. Monggo, monggo. Bang, makan bang. Monggo, sedaya mawon. Ayo diadel. Ini berarti iso bojo-bojo kabeh Mas Yogi yo. Iso. Oh, iya iya. Nah sing wingi ora iso wingi. Kasih, Kak. Lek ayo lek. Eh, bismillahirrahmanirrahim. Piye Mas, enak ora Mas iki? Enak. Gak kasinen to? Bukan tapi kan kates. Mantep pokoknya. Enak ora, Mbak? Enak. Sambelan aja pedes ya. Jangan sampai pedes. Monggo Mas, diwareki. Masih bertahan 3 orang. Bertahan 3. Pondasi harus kuat ini. Mas lagi Mas, nambah. Ya, udah kenyang. Mbak lagi, Mbak. Halo, habis makan siang ini. Gimana bang, enak nggak tadi masakannya? Enak. Enak ya. Mewah, spesial. Mewah. Oh ya martabak. Restoran ibunya Padang. Oke, nanti dilanjut lagi di video selanjutnya lagi ya nih, mau rokok-rokan dulu ini teman-teman. Ini ada bendera Palestina ya.